Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Nah, kali ini saya akan tutorial singkat mau monetisasi channel teman saya. Nah, nama channel teman saya ini mengenai dunia kucing ya, teman-teman. Bagi kalian mau subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nama channelnya Gobel Imut. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya teman-teman. Yang mau tanya tentang kucing ras bengal, silakan mampir ke channel teman saya ini ya teman-teman. Dia mau daftarin monetisasi Google AdSense ya teman-teman. Kita langsung aja ke YouTube ya. Langsung masuk ke YouTube. Oke, tunggu aja lagi loading proses. Nah, ini ke halaman kita dulu ya. Ini buka halaman kita, buka profil kita, channel kita ya ini. Nah, lalu kita ke channel. Nah, ini profil kita. Ini ada di ujung atas ini, kita buka ini ya, YouTube Studio. Nah, sudah tampilan ke YouTube Studio. Lalu kita ini di samping kiri ini, terus ke bawah, scroll ke bawah ya. Nah, ini ada bacaan monetize, lalu klik aja. Nah, nanti tampil kayak gini ya, berkembang dengan YouTube ada tampil kayak gini ya. Ini ada bacaan monetisasi channel. Kita scroll ke bawah. Nah, ini persyaratan dari YouTube kan, kita harus mencapai 1000, perlu 1000 subscriber ya, lalu jam tayang 4000. Nah, berhubung channel ini sudah mencukupin 100.000 subscriber dan jam tayang 4000 jam tayang. Nah, ini sudah memenuhi syarat dari YouTube ya. Di sini di bawah sini ada daftar sekarang. Nah, lalu kita eksekusi langsung ya, teman-teman. Kita klik daftar. Nah, untuk langkah berikutnya, ini di atas ini kan ada langkah satu nih. Langkah satu, kita baca dulu tinjau persyaratan program partner. Baca setuju dari program partner. Nah, di sini ada bacaan mulai. Kita bacaan mulai ya. Kita klik aja. Nah, di sini ada persyaratan tertentu ya, yang melanggar hak cipta subscriber, ada di sini semua. Tentang pembayaran di sini semua. Nah, kalian baca aja, terus scroll ke bawah. Nah, di sini ada saya menyetujui persyaratan program partner, dicentang aja. Kiriman email, nah ini semua, ini wajib dicentang semua ya, dua-duanya. Nah, syarat persetujuan, yuk kita klik di sini, setujui persyaratan. Kita tunggu sebentar. Untuk langkah pertama, nah, setelah langkah pertama ini, ada langkah pertama selesai nih. Kalau langkah pertama ada bacaan selesai, berarti berhasil ya teman-teman, ini berhasil berarti. Lalu untuk langkah keduanya, scroll ke bawah, ini langkah kedua. Nah, daftar Google AdSense ya. Nah, kita ke Google AdSense sekarang. Untuk langkah kedua, kita mulai aja ya. Oke. Nah, di sini ada bacaan, Anda akan dialihkan ke AdSense. Selesaikan langkah ini. Anda perlu ke AdSense ya. Kita pilih. Ya, saya tidak memiliki akun. Nah, lalu kita pilih yang ini ya. Kalau Anda sudah memiliki akun AdSense, tinggal klik aja. Nanti kalian ke akun yang sudah punya ya. Lalu kalau tidak ada, pilih tidak. Saya tidak memiliki akun. Oke. Nah, kita klik aja, lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada Google akun kita. Kalau belum punya, kita login aja. Kalau sudah ada terserah sini ya, tertera di sini ada Google akun kita ya, atau tinggal klik aja ini ya.
Nah, nanti tampil ke Google Adsense-nya ya, ke platformnya. Nah, di sini kita masukkan situs webnya untuk kita. Nah, kalau udah tertera di sini, nah kita langsung ke bawah aja. Dapatkah Anda memperoleh dari Adsense-nya? Iya, saya sarankan untuk platform yang sesuai. Nah, terus kita pilih negara atau wilayah. Kalau wilayah kita di Indonesia, kita pilih aja Indonesia. Terserah posisi kalian masing-masing ya, di mana, atau di Amerika atau di mana. Indonesia kita pilih Indonesia. Nah, ini Indonesia ya. Indonesia, lalu nah, ada suruh. Nah, ini ada kita harus persetujuan lagi. Kita scroll ke bawah, selamat datang di Google AdSense, ini bla 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 bla. Kalian kalau mau baca satu persatu silakan ya, teman-teman. Berhubung mau cepat, ya kita langsung aja. Oh, buat akun, nah di sini ada bawah sekali ada buat akun ya, teman-teman. Nah, berhasil ya. Nah, nanti kalian kalau sudah daftar Google AdSense dari persyaratan 2 tadi, ini akan tampil seperti ini ya. Ini untuk buat akun Google AdSense ya, buat akun baru Google AdSense. Nah, kita di sini ada mulain aja ya. Mulain. Nah, di sini dari detail alamat ya. Kalian bisa detail alamat sesuai alamat KTP, sesuai alamat domisili kalian ya, di mana kalian berada. Bisa dikirim di sini. Oke. Nah, setelah Google AdSense masuk ke isi data kalian ya, teman-teman. Dari nama, alamat, kota, nomor HP. Nah, lalu kirim aja langsung, teman-teman. Kirim. Nah, ini mengalihkan ke host. Oke, kalian. Nah, kita tunggu sebentar, ini lagi loading ya, teman-teman. Kita tunggu aja. Nah, di sini kita harus nunggu lagi ya, teman-teman. Ini ada bacanya dalam proses. Nanti dari Google AdSense nanti di mungkin tunggu sekitar 24 jam atau tunggu aja ya, atau 3 jam berikutnya ya. Kita tunggu aja, ini dalam proses, teman-teman. Nah, teman-teman, sudah selesai langkah keduanya, sudah selesai. Ini langkah kedua ini hampir nunggunya sekitar seharian ya, satu hari kita nunggunya gitu. Ini langkah kedua selesai, lalu ini langkah ketiga, kita langsung mulain aja. Ini sudah saya klik, sudah mulain. Ini langkah ketiga, ini dalam proses lagi ya, kita harus nunggu sekitar satu hari atau kalau kita biasanya paling cepat dari pagi, kita request pagi, malamnya biasanya langsung di ACC, langsung selesai ya. Sama kayak bacaan ini, langsung selesai. Nah, kita tunggu aja ini dalam proses, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita cek langkah ketiga. Ini aku udah nunggu satu hari ya, sampai malam. Ini aku cek lagi ya, kurang lebih satu hari langkah ketiganya. Nah, ini langkah ketiganya sudah selesai ya, berarti berhasil ya di monetisasi channel saya ya. Nah, ini ada tampilannya hasilkan uang dari channel YouTube, opsi ini periklanan sudah semua ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah nonton tutorial singkat ini ya, teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe, teman-teman. Kalau ada masukan atau punya kendala monetisasi channel kalian, silakan komen atau tanya apa aja ya, teman-teman. Terima kasih, see you, bye.